Pendekar wanita baju putih jilid 6. Nona, tak kusangka kita akan bertemu di tempat ini. Kemudian, pemuda itu kembali menghadapi ho antin Chu dan berkata, "Nah, Tiang, kita sudah berhadapan. Silahkan, kalau kau hendak memberi pengajaran kepadaku, ho antin, Chu orangnya memang cerdik dan licin." Dari tangkisan tadi ia tahu bahwa dalam beberapa bulan ini rupanya anak muda itu pun melatih dan ilmu kepandaiannya bertambah. Kalau sampai dikalahkan lagi di panggung ini dengan ditonton oleh semua penduduk kota itu, maka tidak saja namanya akan merosot, tapi nama baik partainya juga akan runtuh dan ia tentu akan mendapat teguran suhengnya. Maka sambil paksakan diri berlaku sabar dan tersenyum ia berkata, anak muda, kau benar-benar pegang janji. Tapi kita janji akan bertemu pada permulaan musim Chan, bukan? Nah, datanglah ke sana setengah bulan lagi. Tentu pintu akan menyambutnya dengan baik-baik. Haruskah aku datang seorang diri? Tanya Tianyin. Kau takut? Boleh bawa kawan kalau takut menyindir Hoan Tian Chu hingga Tian In menjadi gemas sekali. Aku pun ada janji dengan Su Heng Mugan Tin Chu. Kami akan datang bersama Gio Cu mendahului. Baik Hoan Tin Cu maupun Tian In heran mendengar ini, tapi pendeta itu lalu tertawa. Baik-baik, nah, sampai berjumpa pula setengah bulan yang akan datang di kuyesan kemudian ia ya loncat turun dan pergi. Engko Tian In, kau... Nonaong, mereka tak dapat berkata-kata, hanya saling pandang dengan terharu di atas panggung. Pada saat mereka mau turun, tiba-tiba tampak serombongan orang yang berpakaian sebagai hamba negeri mencegah. Yang mengepalai rombongan itu adalah seorang setengah tua yang berkata sambil menjura kepada Chu, Maaf, Lieng Hyong, kami persilahkan kau ikut dengan kami ke kantor Tihu, eh, eh, apakah kehendak kalian? Apakah kalian hendak menangkap aku? Apa salahku? Hal itu kami tak dapat menerangkan karena hanya menjalankan tugas. Kami hanya diperintah, dan inilah surat perintah itu. Anggota-anggota polisi yang lain berdiri dengan angker dan gagah. Sikap mereka menunjukkan bahwa mereka berdisiplin. Giyok Chu memandang surat perintah itu sejenak dan ia mendapat kenyataan bahwa benar-benar Tihu di situ memerintahkan supaya ia dipanggil menghadap ke kantor. Ia heran dan memandang kepada Tian Lebih baik kau ikut saja, biarlah aku pun pergi dan jika perlu ku dapat menjadi saksi, yakni kalau hal ini ada hubungannya dengan pertempuran tadi, kata pemuda itu. Mereka berdua lalu dibawa ke kantor Tihu. Tihu di kota itu adalah seorang tua yang kelihatan jujur dan peramah. Setelah mempersilahkan Giyok Chu dan Tian'in duduk, Tihu itu perintahkan semua anak buahnya keluar dari kantor karena ia hendak bicara empat metu dengan tamunya. Nihiyak aku telah mendengar tentang pertempuran di panggung antara kau dan anak murid KWI Sanpei. Biarpun aku sendiri merasa senang mendengar bahwa Lihiap telah memberi pengajaran kepadanya, namun demi keselamatan dan keamanan kota ini, terpaksa aku panggil Lihiap datang ke sini. Karena ketahuilah Lihiap, bahwa Qin Sanpei telah terkenal sebagai cabang perselatan yang sangat berpengaruh dan disegani. Kalau para ketuanya mendengar tentang terjadinya seorang anak murid mereka dipukul orang di kota ini tanpa ada tindakan dari kami, pasti mereka merasa penasaran dan datang mengganggu kami. Hal inilah yang kami mohon Lihya pertimbangkan. Mendengar hal ini, ketahuilah Jiokju akan duduknya persoalan dan ia merasa kasihan melihat tao yang tua itu. Tak disangkanya golongan kuyesan Pei sampai demikian berpengaruh. Tak perlu kiranya Taijin berkhawatir tentang hal ini karena mereka telah kenal dan tahu siapakah yang menghajar murid mereka. Ketahuilah Taijin, aku adalah Pek Ili Hiap dan yang telah mereka anggap sebagai musuh, dan saudara ini adalah seorang sahabat yang kebetulan juga mereka anggap sebagai musuh pula. Maka Taijin tak perlu takut-takut dan jika mereka betul-betul berani ganggu Taijin Katakan saja bahwa kami berdua telah ditahan dan minggat dari tahanan. Katakan saja bahwa Taijin tidak berdaya menangkap kami. Mereka tentu percaya, Tian'in menyambung kata-kata Tai Taijin tak perlu takut. Aku berani pastikan bahwa golongan Kuye Pei pasti tidak berani datang mengganggu, namun, atas permohonan yang sangat dari Tiau itu yang benar-benar takut kepada Kuye Sanpei. Terpaksa Chu dan Tian En menurut ketika mereka diminta pergi malam nanti saja, dan setengah hari itu mereka diminta masuk dalam kamar tahanan di penjara. Chu tadinya menolak keras, bahkan hendak marah, tapi ia disabarkan oleh Tian En yang berkata, "Ong Xueqia, bukankah hal itu baik sekali? Kita sudah lama tak berjumpa, dan banyak hal-hal yang hendak kita bicarakan. Maka marilah kita penuhi permintaan Taijin ini." Pertama untuk menolongnya, kedua kita dapat beristirahat sambil mengobrol. Mereka berdua berhadapan di atas bangku penjara dan Gio Acu memandang wajah pemuda itu dengan perasaan tak karuhan. Nona Ong tak kusang kita akan berjumpa di sini. Pemuda itu tundukkan wajahnya yang tampan ketika pandangan mata gadis itu menatapnya dengan selidik. Engko Tian In, kau, kenapa kau tidak hendak bunuh lagi aku yang hina ini? Sudah tidak marah lagi kah kau kepadaku untuk beberapa lamatian intak dapat menjawab hanya menghela nafas berkali-kali. Nona Ong, aku dapat bayangkan betapa kebenciannya kepadaku. Aku telah berusaha membunuh kau dan ayahmu. Ah, aku memang orang rendah yang tak berguna. Membalaskan sakit hati ibu tak berhasil, sebaliknya aku yang hina telah membalas cinta kasih dan kebaikan hati ayahmu dengan pedang. Aha. Tapi aku tak berdaya, aku harus. Aku harus bunuh ayahmu. Aku harus bunuh dia. Nona ong katakan, di mana dia? Di mana ayahmu, orang kejam terkutuk itu? Tiba-tiba saja Tianin berdiri dan memandang Giok Chu dengan wajah beringas. Giok Chu terkejut, tapi ia tidak takut. Tidak seperti dulu, ia hadapi kemarahan. Tianin dengan kemarahan pula. Sekarang ia bahkan tutup mukanya dengan tangan dan menangis tersedu sedu Kau hendak bunuh ayah? Bunuhlah saja aku. Kau sakit hati kepada ayah. Biarlah aku yang menebusnya. Engkau Tian'in, kau-kau bunuhlah aku, aku rela mati di tanganmu, apalagi kalau kematianku ini untuk menebus sakit hatimu terhadap ayah. Tian In kepal kepal tangannya dan ia bicara seperti kepada diri sendiri. Dulu, dulu ada dia yang melindungi kau dan ayahmu Hektometer. Kalau tidak, sudah impaslah, sudah selesailah kewajibanku. Tapi, ah, kau bukanlah musuhku. Aku tak menghendaki jiwamu. Aku tak dapat membunuhmu. Ayahmu itulah orangnya yang harus kubunuh demi baktiku kepada ibu. Di mana ayahmu ayah, ayah, telah meninggal dunia dan Giok Chu mukanya lalu menangis sedih. Tian In pucat mukanya. Berita ini mengejutkannya karena memang tidak disangkanya sama sekali. Meninggal dunia. Aha, mengapa? Bagaimana terjadinya? Aku terlambat, biarpun kau tidak membunuhnya dengan ujung pedang, tapi kematiannya karena kau juga. Kau tertawalah, kau puaslah. Bergembiralah kau, karena sesungguhnya ayahku meninggal dunia. Karena kau, apa katamu? Mengapa begitu ayah meninggal dunia? Karena, karena hatinya terpukul. Karena malu, kau telah mencemarkan nama keluarga kami. Tidak tahukah kau betapa kau telah menghina kami? Menghina nama keluarga kami, menghina ayah dan menghina aku, kau sedia akan menjadi mantu ayah, tapi... tapi... Justru pada saat perkawinan, kau, kau hendak membunuh kami. Sedangkan para tamu tahu belaka akan hal itu. Ayah tak dapat menahan kesedihan dan malunya hingga ia jatuh sakit dan meninggal dunia. Bukankah hal ini berarti bahwa kau telah membunuhnya? Telah membalasnya jika benar-benar dia berhutang kepadamu Tian In menundukkan kepala. Aku tak puas. Aku tak rela ia mati dalam keadaan demikian. Aku belum begitu rendah untuk melakukan pembalasan dendam secara pengecut, dan rendah itu, kau tahu sendiri. Tadinya aku tidak tahu bahwa ayahmu adalah musuhku. Tadinya dengan jujur aku memasuki sayembara, dengan jujur ingin kawin dengan engkau, tapi pada saat perkawinan dilangsungkan, barulah aku tahu bahwa ia adalah musuhku bahwa kau adalah anak musuh besarku, bahwa kita tak mungkin menjadi suami istri ayahmu, untuk membunuh kau juga, tapi aku tak berhasil. Ayahmu mati karena perbuatanku yang memang rendah, walaupun takku sengaja. Kau, kau mencari aku untuk membalas dendam. Gyeokchu mengangguk. Memang. Tadinya aku merasa sakit hati sekali dan tinggalkan rumah untuk mencarimu, untuk menuntut balas. Tapi, aku tak dapat, kau, Engko Tian kau harus terangkan padaku mengapa kau sakit hati kepada ayah. Barulah hatiku bisa tentram, barulah penasaran dalam hatiku dapat lenyap. Tian memandang kepada Giok Chu dengan heran, kemudian dengan pandangan penuh hati iba. Ia dapat merabat perasaan gadis cantik ini. Pengakuan yang baru saja diucapkan gadis itu adalah pembukaan rahasia hatinya. Gadis ini mencinta padanya, tapi betapa tidak, bukankah ia pemuda pilihan dalam sayembara yang telah kawin padanya? Walaupun perkawinan resmi itu belum selesai, Tianen merasa bingung dan menghela napas. Penuh penyesalan, "Sayang dulu, aku tak berhasil membunuh ayahmu. Kalau berhasil, tentu kau akan merasa dendam padaku dan akan membenciku selama hidup. Sayang kau dan ayahmu berada dalam lindungannya." Oh ya, di manakah dia giok heran? Dia, dia siapakah yang kau maksudkan? Dan berapa kali kau katakan pelindung? Siapakah yang kau maksudkan? Dia itu kawanmu dulu, itu pemuda yang berlagak sastrawan. Oh, kau maksudkan ganteng ciutian? Tianin mengangguk. Ya, siapa lagi? Di manakah pelindungmu yang gagah dan lihai itu giok terkejut bukan main? Eh, eh. Jangan kau permainkan namanya Biarpun ia hanya seorang sastrawan yang lemah, tetapi ia seorang pemuda yang baik dan jujur Selama hidup aku takkan melupakan kebaikan hatinya, Tian intertegun Pek, Kau seorang gadis pendekar yang pandai ilmu silat Benar-benarkah kau begitu bodoh hingga menyangka bahwa Gang Kam Chiyo itu seorang sastrawan lemah Tiba-tiba Tian intertawa bergelak, lucu Lucu Bukan aku yang sekarang merasa heran sekali mengapa kau dan ayahmu main-main, tapi kaulah yang hendak mempermainkan aku. Sampai mengadakan saya pilih mantu yang lihai dalam ilmu silat dan ilmu surat. Padahal di dekatmu ada pemuda seperti Kam Kiu. Terus terang saja, sepuluh kali lipat ia lebih pandai dariku, baik dalam ilmu silat maupun dalam ilmu kesusastraan. Giao memandang wajah Tian Yin dengan mata terbelalak dan mulut ternganga heran. Ia tidak mau percaya dan anggap bahwa Tianin sengaja mempermainkannya atau menyindirnya. Tianen dapat menduga keraguan gadis itu, maka ia berkata, "Nona Ong, memang mungkin kau tidak tahu, sedangkan aku sendiri yang tinggal sekamar dengan dia juga tadinya tertipu. Tahukah kau siapa yang dulu menjatuhkan aku dan menolong kau dan ayahmu?" Siapakah yang menotokku dan membuat aku tak berdaya hanya dengan beberapa butir buah kerikil? Siapa pula yang membantuku ketika aku bertempur melawan Hoan Tin Chu dengan sindiran tentang ular dan burung? Semua itu bukan lain ialah perbuatan pemuda sastrawan yang kau anggap lemah itu dia? Dia? Tapi, ayah dulu bilang bahwa yang dapat menggunakan batu untuk menotok orang hanyalah Hang San Lo Jin. Apakah dia murid Lo Chiam itu entahlah, tapi yang ku tahu jelas si Allah kepandainya yang hebat. Ingatkah kau dulu Hoan Tin Chu pernah menjual dan menyerang secara gelap kepadanya. Ia hanya duduk tertawa saja dan diam-diam memukul kembali serangan tosu itu. Ah aku sendiri masih geli memikirkan betapa bodohnya kita dapat ditipu sedemikian rupa sementara itu Gio Chu duduk termenung dengan pandangan jauh pikirannya melayang tak karuhan. Ia teringat betapa baiknya pemuda sastrawan itu terhadap Ni, sungguh pun lamarannya dulu telah ditolak mentah-mentah dengan alasan bahwa Kam Ciu tidak pandai silat. Ah, mengapa begitu? Mengapa dul pemuda itu tidak terus terang saja dan memperlihatkan diri sebenarnya? Mengapa pemuda itu rela lamarannya ditolak daripada membuka rahasia dirinya? Tapi ia dapat menguasai diri dan tunjukkan perhatiannya kepada Tian'in, pemuda yang sedianya menjadi suaminya tapi yang kini seakan menjadi musuh itu. Cobalah, ceritakan padaku tentang sakit hatimu, katanya. Tian'in menghela nafas beberapa kali kemudian berkata, Baiklah, memang seharusnya kau tahu pula duduknya perkara agar kau tidak menjadi penasaran, tapi Tian'in tidak lanjutkan kata-katanya bahkan miringkan kepala seakan akan ada sesuatu yang didengarkan. Giok Chu merasa heran dan curahkan perhatiannya untuk mendengar pula. Benar saja, ada tindakan kaki orang di atas genteng. Tindakan kaki itu demikian ringan hingga kalau tidak didengar dengan teliti, tentu takkan terdengar orang. Sebelum mereka berdua dapat berbuat sesuatu, Tiba-tiba ada bayangan orang melayang turun dan tahu-tahu seorang Tosu yang bermuka kejam dengan pakaian mewah berwarna kuning keemasan berdiri di depan pintu kamar mereka yang merupakan jeruji besi yang kuat. Melihat Tosu itu menyeringai memandang mereka, loncat berdiri dengan wajah pucat karena ia kenali Tosu itu yang bukan lain Gangong Tosu, pendeta siluman yang sangat lihai dan yang pernah menculiknya dulu. Ha ha ha. Pek, Ilyap yang manis jelita ternyata benar-benar orang yang berani mengganggu anak kuyesan. Aku tahu, aku tahu, selain kasih cantik manis siapa lagi yang berani? Hayo kau turut aku ke kuyesan setelah berkata begini Tosu itu gunakan kedua tangannya memegang jeruji-jeruji besi itu dan sekali betot saja ia berhasil membongkar pintu besi yang belum tentu dapat terbongkar oleh tubrukan seekor kerbau. Tian Eng meloncat mundur sambil mencabut pedangnya dan membentak, Tosu, siluman dari mana berani kurang ajar Tosu itu memandang dan ketika melihat pedang Tian In yang digerak-gerakan dalam persiapan, ia berkata, Hi, gerakan pedangmu menyatakan bahwa kau adalah murid gelak Benarkah Tian In terkejut sekali? baru melihat ia mencabut pedang dan menggerakkan sedikit saja Tosu itu sudah dapat tahu bahwa ia adalah murid gak Bong Tosu. Ia merasa heran siapakah Tosu Siluman yang kenal pada Pek Ilyap dan juga agaknya kenal pula dengar gurunya ini. Gak Bong Tosu adalah suhuku. Siapakah hengkau ha, ha, ha? Memang Gak Bong bukan orang baik-baik. Ia tidak bisa mengajar adat kepada muridnya. Hi, Kau muridnya Gakbong. Siapa namamu? Kau kurang ajar sekali berani sekali berlaku tidak sopan terhadap susokmu sendiri gemetarlah tubuh Tianyin. Ia pernah mendengar dari suhunya bahwa suhunya mempunyai seorang sute bernama Gakong Tosu tapi agaknya suhunya tidak suka kepada sute ini. Apakah Tosu ini Gakong? Giyokcu berbisik di dekatnya, ia adalah Gakong Tosu, Tosu siluman yang dulu pernah menculiku. Baiknya aku ditolong oleh gurumu pucatlah wajah Tianyin. Terpaksa ia berlutut dan berkata, maaf, Susyok. Teocu tidak tahu sedang berhadapan dengan Susyok maka berlaku kurang ajar. Terserah kepada Susiok kalau hendak mengajar kepada Teocu, sementara itu, Gaong Tosu telah masuk ke dalam kamar dan tertawa bergelak. Nah, begitulah seharusnya. Tapi kau tadi berlaku sangat kurang ajar. Kesinikan pedangmu, Tianyin, angsurkan pedangnya, dan Giyok Chu sudah siap dengan pedangnya pula dengan hati berdebar karena ia hendak membela mati-matian jika atau Susiluman itu akan mencelakakan Tianin. Tapi dengan gunakan jari telunjuk dan ibu jari, Tosu itu tekan pedang Tianyin, letak dan dia lempar potongan pedang itu ke atas lantai. Tapi Susyok, pedang itu adalah pemberian suhu. Mengapa dipatahkan tak peduli pemberian siapa juga, kau telah bersalah dengan mencabutnya dan hendak melawan kepada susyokmu sendiri. Hayo maju dan berlutut Tian'in hanya dapat menurut, dan ia berlutut di depan susyoknya. Menurut perguruannya, seorang murid yang bersalah akan dipukul tubuh belakangnya. Dan ia tahu bahwa susuk di depannya ini adalah seorang manusia berhati iblis, dan tentu hendak menjatuhkan tangan kanannya kepadanya. Tapi ia tak berani melawan, karena dengan demikian berarti ia melanggar peraturan gurunya. Ia hanya kerahkan tenaga dalamnya ke arah punggung untuk menahan kedua orang yang ditahan itu kedatangan musuh dari luar. Dengan menyimpang, Tian in ceritakan bahwa yang datang musuh-musuh lama. Maka karena hari telah sore ia minta diri dari tihu itu. Pembesar itu terpaksa meluluskan karena ia pun tidak suka kalau musuh-musuh kedua orang itu datang lagi membuat ribut. Sebelum tinggalkan tempat itu, Tianen berkata kepada Giokchu, Nona Ong, sekarang, biarlah kita berpisah. Aku masih ada urusan lain yang harus diselesaikan, Giokchu memandangnya dengan hati sedih. Pai, tapi, Kau belum ceritakan tentang hal. Biarlah nanti bila kita berjumpa di atas kuyesan akan kuceritakan padamu akan hal ku mendendam kepada keluargamu. Terpaksa Diokchu hanya dapat melihat pemuda itu meninggalkannya dengan hati perih. Ia merasa betapa sikap pemuda itu telah berubah kepadanya. Ia sebagai seorang gadis yang berperasaan halus dapat merasakan bahwa Tianin tidak cinta. Ujung sabut cepat melejit ke bawah dan menyambar leher Tosu itu. Bagus juga permainan Mugak Ong memuji dan kali ini ia biarkan saja ujung sabuk membelit lehernya. Ketika Gio Acuh dengan girang menyentak sabuknya, bukan tubuh pendeta itu yang roboh, sebaliknya dia sendiri yang tertarik hingga terhuyung ke arah pendeta itu. Gak Ong Tosu dengan tertawa menjemukan buka kedua lengannya sambil berkata, ah, ah, mari, Manis, mari sini, tapi Giyokcu keburu menahan tubuh dan loncat mundur sambil memaki dengan gemas. Tosu anjing. Tosu siluman ia banting-banting kaki dan hampir saja menangis, karena menghadapi Tosu itu ia merasa sebagai seorang anak kecil yang tak berdaya. Sementara itu Tian'in masih berlutut tak bergerak. Pada saat yang berbahaya itu, berkelebatlah sinar putih dan tahu tahu sebutir batu karang putih menyambar ke arah pilingan kepala Gakong Tosu. Menyambarnya senjata rahasia itu demikian cepat hingga Gakong mengeluarkan suara kaget dan berkelit ke samping. Tapi pada saat itu juga, tidak buah benda putih lain menyambarnya. Senjata senjata rahasia itu sangat lihai karena yang diarah adalah jalan-jalan darah yang mematikan. Dengan berseru marah, Gao menggunakan ujung bajunya yang panjang untuk mengebut ketiga batu itu. Kemudian secepat kilat kedua tangannya bergerak dan tahu-tahu Tianen dan Jiokchu telah tertotok hingga tidak berdaya karena tak dapat bergerak sedikit pun. Tianen masih berlutut dan Jiokchu berdiri bagaikan patung. Bueng Cu setan kecil, jangan lari! tunggu pembalasan ku berseru keras lalu tubuhnya berkelebat keluar dan loncat ke atas genteng. Ketika berada di atas genteng, ia tidak melihat siapa-siapa. Tiba-tiba empat buah batu, batu lain menyambarnya yang dapat dikebut dengan mudah. Berbareng saat itu terdengar seruan bureng cuci tanpa bayangan. Hi, gaong, ong, pendeta cabul penuh dosa. Mengapa selainnya cabul dan jahat, kau juga sangat pengecut? Kau sudah janji dengan suhengmu untuk bertemu di Kuyesan. Mengapa kau ganggu mereka sebelum tiba waktu penetapan di Kuyesan? Apakah kau hendak andalkan kepandaianmu menghina yang lemah? Ingat, gaong perbuatanmu ini akan membusukkan nama selama kau hidup di kalangan Kang Tidak beranikah kau menanti sampai setengah bulan lagi di Kuyesan merahlah wajah gaong? Bu Chu, kau manusia rendah. Kau katakan aku pengecut? Untuk makian ini saja aku akan membunuhmu. Baiklah aku menanti di kuyesan. Dan jangan kau tidak datang, karena kalau kau tidak muncul, kemanapun kau pergi pasti aku akan mengejarmu sehabis berkata demikian dengan hati panas Gakong Tosu melayang pergi. Tianen dan Chu mendengar semua itu tapi mereka tak berdaya untuk keluar. Tiba-tiba dua butir batu melayang dan memukul tepat pada jalan darah Tianen dan Giokchu yang segera terbebas dari totokan tadi. Mereka memburu keluar dan loncat naik. Tapi Bu Enchukai hiap si pendekar leh tanpa bayangan sudah tak tampak sedikit pun bayangannya. Kenalkah kau kepada Bu Enchukai hiap Giokchu bertanya dengan suara gemetar kepada Tianen. Pemuda itu geleng kepala dan tersenyum. Biarpun belum pernah bertemu muka tapi aku dapat menduga siapa dia, dan kurasa kau pun dapat menduganya, Nona Ong. Tapi sementara ini biarlah kita jangan pusingkan kepala dengan menduga-duga karena kau tadi pun mendengar bahwa setengah bulan lagi dia juga hendak naik ke kuyesan. Ah, akan ramailah di sana nanti ketika mereka turun kembali, di situ sudah penuh orang-orang yang ternyata adalah tihu dan pengawal-pengawalnya. Mereka ini diberitahu oleh penjaga tahanan dan segera mengepung tempat itu karena menyangka bahwa datangnya pukulan susuknya yang ia duga tentu akan mendatangkan maut baginya, atau setidak-tidaknya luka dalam yang hebat. Ia meramkan matanya. Tapi pada saat itu Giok tak dapat tahan marahnya lagi. Secepat kilatnya menusuk dengan pedangnya ke arah pinggang Tosu itu. Gao Tosu tertawa menyindir dan berkata. Ha, Nona, kau juga hendak kurang ajar padaku? Lihat nanti di kuyesan, kalau aku sudah membawa kau ke sana, apakah kau masih dapat berlaku segalak ini atau tidak? Ha, ha, ha. Sambil tertawa ia gerakan tangannya dan tahu-tahu pedang Giyo Echu telah menusuk celah-celah jari tangan Tosu itu yang menyengkeram dan dengan keluarkan suara keras pedang Giyo Echu juga patah menjadi dua. Bukan main kagetnya gadis itu tapi ia belum mau menyerah. Ia cabut sabuk sutranya dan gunakan itu untuk memecut muka Gakong Tosu. Pendeta siluman itu gunakan tangan kiri mencabut ujung sabuk, tapi dengan sekatan sekali Gio Acu gerakan tangannya hingga lagi padanya. Ia terkenang kepada Kam Chiu. Benarkah pemuda yang dulu ia tolak lamarannya dan tampak lemah dan tolol itu sekarang pendekar luar biasa? Benarkah Bu Eng Cuko Ai Hiap yang lihai dan beberapa kali menolongnya itu adalah Gan Kam Chiu juga? Ah, tidak masuk di akal. Tapi kalau betul, alangkah malunya kalau bertemu padanya. Berpikir sampai di sini, Giok Chu menjadi bingung dan ia merasa betapa ia hidup seorang diri di dunia ini. Tiba-tiba ia merasa sangat kesepian dan menangislah ia terseduh-seduh. Ketika ada tangan memegang pundaknya dengan lembut, ia angkat kepala menengok teh tua yang ramah itulah yang memegang pundaknya. "Nihyap, mengapa bersedih dan menangis? Marilah kau tinggal di rumahku beberapa hari, Nihyap. Isteriku tentu akan senang sekali bertemu dengan engkau." Tentu saja kalau kau di mampir di rumah kami. Giok hendak menolak, tapi ia melihat wajah yang ramah itu seakan akan memohonnya. Juga pada saat hari telah mulai gelap itu, Hendak kemanakah ia pergi? Marilah, lihia. Barang-barangmu di hotel telah kupindahkan ke rumah kami, karena aku kalau-kalau di sana ada yang mencurinya. Akhirnya, Gyeokchu setuju dan mengikuti Tio itu ke gedungnya. Tio itu adalah seorang sutio. Si Tio Tio hidup berdua dengan istrinya, karena putra tunggalnya yang bernama Tio Seng melanjutkan pelajaran ke kota raja dan menempuh ujian di sana. Gedung Tiu itu biarpun besar tapi hanya diisi dengan perabot rumah tangga yang sederhana saja hingga diam-diam Gio Chu merasa heran. Mengapa ada Tiu semelarat ini? Ia tidak tahu bahwa Tiu Tiu terkenal sebagai seorang yang jujur dan adil. Hatinya bersih tak pernah sudi menerima sogokan hingga ia terkenal dan disuka oleh rakyat, tapi keadaannya selalu miskin. Kelebihan hasil yang dipakainya selalu digunakan untuk membantu mereka yang miskin atau disumbangkan kepada kelenteng-kelenteng yang hendak memperbaiki bangunannya. Tio hujan ternyata adalah seorang nyonya setengah tua yang halus, jutur bahasanya, perumah dan terpelajar pula. Nyonya itu, walaupun hanya seorang wanita, tapi setelah bercakap-cakap dengan Chu, ternyata sangat luas pandangannya. Tidak heran bahwa sebentar saja Giok Chu merasa tunduk betul dan merasa suka kepadanya. Hal ini tidak saja dikarenakan kehalusan Budi Nyonya Tio, tapi juga karena sebenarnya Giok Chu haus akan kasih sayang seorang ibu. Ibunya sendiri meninggal ketika ia belum dewasa. Karena kebaikan Tio Tio dan keramahan Tio Hujin. Giok merasa betah tinggal di situ hingga ketika suami istri Siti itu minta agar ia tinggal lebih lama ia menyetujui sambil haturkan terima kasih. Tapi, biarpun merasa senang tinggal di situ karena tekanan-tekanan batin yang dideritanya semenjak tinggalkan rumah sampai pada perjumpaannya dengan Tian In, ditambah kekecewaan hatinya mendengar akan hal Kam yang membuatnya merasa malu kepada diri sendiri, Giok jatuh sakit. Tubuhnya panas sekali hingga ia sering sekali mengigau menyebut-nyebut nama ayah ibu, nama Tianen dan Kam berganti-ganti. Berhari-hari ia tidak ingat orang hingga Tio Tihu berdua istrinya merasa bingung sekali. Kedua suami istri yang baik hati ini segera panggil tabib terpandai dan merawat gadis itu dengan teliti dan open sekali. Tiga hari kemudian Giyok Chus kembali dari sakitnya, walaupun tubuhnya masih lemah. Ia ya, terima kasih sekali kepada Tio Tio dan terutama kepada Tio Hujin yang sering kali duduk di pinggir pembaringannya dan gunakan tangannya yang halus untuk membereskan rambut dan pakaiannya. Bahkan sering kali nyonya yang berbudi ini elus-elus rambut kepala Giokcu dengan penuh kasih sayang. Gyeokcho tidak tahu bahwa nyonya itu dulu di samping puteranya mempunyai juga seorang anak perempuan yang wajahnya hampir sama dengan dia dan yang meninggal dunia karena penyakit. Agaknya persamaan wajah inilah yang menggerakkan hati nyonya itu untuk timbul kasih sayangnya terhadap Gyeokcho. Pada hari keempatnya, di waktu senja, ketika Gyeokcho sadar dari tidur siang, ia melihat Tio Hujan telah duduk pula di dekatnya. Oh. Sudah lamakah, tohbo tegurnya sambil buru-buru bangun duduk Ia diharuskan menyabut pah-pah dan tohbo, pah yakni uak atau paman serta bibi kepada Tio Tio berdua Sebutan yang lebih mesra dan yang lebih berarti bahwa ia dianggap keluarga sendiri Tio Hujin menahan tubuhnya dengan tangan lalu mendorongnya perlahan untuk rebah kembali Tidurlah saja Gio badanmu masih lemah Kebetulan sekali Xiao Seng mengirim buah-buah dari Kota Raja. "Nah, ini untukmu, Nyonya itu serahkan beberapa butir buah." Siapakah Xiao Seng? Perboh Tio Hujin gunakan tangannya menutup mulut sambil tertawa. "Lupakah kau? Dia adalah anak kami. Namanya Seng, tapi dari dulu kami sebut dia Seng Kecil, Xiao Seng Prabo. Sungguh saya merasa berhutang budi kepadamu berdua." kebaikan hatimu membuat saya malu saja. Maka besok hendak melanjutkan perantauanku, Pak Bo, Tio Hu menghela napa. Kau, sudah tidak mempunyai orang tua lagi kah Gio Acu geleng-geleng kepala dengan sedih. Dan keluarga lain kembali Gio Acu geleng-geleng kepala. Dan, jangan marah, ja. Itu, pemuda yang dulu bersamamu. Siapakah dia? Masih keluargamu kah bukan? Ia hanyalah kenalan ayah ketika beliau masih hidup. Kebetulan saja aku berjumpa di kota ini jadi, "Kau belum kawin?" Gio termenung sebentar, wajah halus itu sambil tersenyum lalu gelengkan kepala. "Belum bertunangan?" Pertanyaan ini dikeluarkan dengan hati-hati sekali. Gio kerutkan jidat sebentar lalu menjawab, "Tetap belum. Mengapa kau tanyakan hal itu?" Probo Tiohujin menghela napas. "Terus terang saja, nak" Bapakmu dan aku sering bicara tentang kau dan kami merasakah sebagai anak sendiri. Kami suka dan kasihan padamu. Kami, kami, jika kau suka, kami akan girang sekali mengambil mantu kau untuk kami jodohkan dengan Xiao. Giokchu bangkit dan duduk dengan serentak. Ia memandang dengan mata terbuka lebar kepada Nyonya yang memandangnya dengan tersenyum itu. Ah, Pahpoh. Tiba-tiba Giokcu memeluk nyonya itu dan menangis sedih Tio hujan elus-elus pundak gadis itu dengan penuh kasih sayang Kalau kau hidup sebatang kera, bukankah baik sekali kau terima pinanganku, Giokcu? Kau akan mendapat keluarga dan orang tua yang akan selalu berlaku baik padamu Tapi, ingat nak, aku tidak menaksa. Aku tahu bahwa sebagai seorang gadis pendekar yang sering merantau dan banyak melihat dunia kau tentu tidak puas menerima begitu saja. Maka biarlah ku tunggu sampai Xiao Sen pulang, lihatlah sendiri putra kami itu. Kalau ia tidak terlalu buruk dan terlalu bodoh, ku harap engkau dapat menerima kehendak kami ini, bukan demikian, Pehbu. Tapi, tapi aku, Giok Chu tak dapat melanjutkan kata-katanya karena hatinya sangat terisak-isak saja. Nyonya Tio bangkit berdiri dan setelah menepuk-nepuk bahu gadis beberapa kali dengan mesranya ia berkata, jangan banyak bersedih, nak dan jangan bingungkan tentang pinangan itu. Kau mempunyai banyak waktu untuk mempertimbangkannya. Sekarang mengasolah badanmu masih lemah. Setelah berkata demikian, Nyonya yang baik hati itu tinggalkan kamar giokcu dan gadis itu duduk termenung seorang diri. Pikirannya berputar-putar dan melayang-layang jauh. Ia hendak dijodohkan dengan Putra Tihu, seorang pemuda sastrawan. Ia teringat kepada kamcilu Pemuda itu juga dianggap sastrawan ketika meminang dan ditolaknya hanya karena alasan bahwa ia seorang pemuda sastrawan lemah. Ah. Ia telah menolak pemuda seperti Kam Chiu dan salah memilih seorang pemuda yang hendak membunuhnya, yang telah mendatangkan malu dan cemar pada keluarganya. Dan sekarang ia akan dijodohkan dengan seorang pemuda sastrawan lain, sastrawan Tulen. Ia bingung, akhirnya menjadi pusing dan tak terasa tertidur kembali. Di dalam tidurnya ia mimpi berjumpa dengan Tianin yang mengejarnya dengan pedang terhunus dan hendak membunuhnya. Ia akhirnya tak kuat lari lagi dan menanti pemuda itu dengan dekat lalu ia berkata bahwa ia takkan melawan dan rela dibunuh asal saja pemuda itu suka menceritakan tentang sebab permusuhannya dengan ayahnya. Tapi Tian Intak tak menjawab, hanya terus menyerang dan sabetkan pedang ke leher Giok Chu. Chu berkelit tapi pedang masih terus bergerak mengikuti leher hingga ia menjerit dan sadar dari tidurnya. Giochu susut keringat yang membasahi leher dan jidatnya. Seketika timbul rasa penasaran dalam hatinya terhadap Tianyin. Mengapa pemuda itu belum mau juga membuka rahasianya? Mengapa belum juga menceritakan riwayat terjadinya permusuhan? Malam hari itu, ketika Nyonya Tio memasuki kamar Giochu, ia melihat kamar itu telah kosong. Gadis itu diam-diam telah pergi hanya tinggalkan sehelai surat di atas meja. Dengan kecewa dan terharu Tio Hujin bakal surat itu. Tio Prabowo yang tercinta, sungguh saya merasa berdosa besar dan malu sekali telah pergi diam-diam tanpa pamit setelah Prabowo berdua begitu baik terhadap saya. Tapi apa boleh buat, sebuah urusan yang sangat penting memaksa saya pergi malam ini juga. Saya belum dapat ceritakan apakah adanya urusan ini, dan pada bulan depan, sekiranya saya masih hidup, pasti saya akan datang menghaturkan maaf di depan pohbo berdua. Hormat saya, Ong Giok diam-diam Tio Hu mengeluh. Ah, dasar anak perempuan Kang Ou. Sayang dia bukan gadis terpelajar biasa yang tidak kenal akan segala kekasaran dari golongan persilatan, pikirnya. Maka timbulah sendiri terasa kecewa dalam hati Nyonya yang halus budi itu, dan pergilah ia mendapatkan suaminya sambil membawa surat giokcu. Tio tio hanya geleng-geleng kepala dan rabah-rabah kumisnya, seperti orang yang tak sehat pikiran. Giokcu di waktu tengah malam buta pergi meninggalkan gedung tihu, balapkan kudanya keluar kota, dan semalam penuh tiada hentinya ia berpacu melawan angin malam. Ia tak pedulikan hawa malam yang dingin, tak pedulikan tubuhnya yang baru saja sembuh dari sakit itu menjadi basah oleh keringat. Ia larikan kudanya seperti dalam mimpi. Satu-satunya pikiran yang terbayang dalam otaknya ialah kejar dan cari Tianyin. Fajar telah menyingsing ketika ia masuk kota kecil yang ramai bau masakan yang keluar dari sebuah rumah makan menyadarkannya bahwa perutnya sejak malam tadi terasa lapar dan minta diisi. Ia hentikan kudanya di depan rumah makan itu dan setelah ikat kendali kuda pada sebuah tiang, ia masuk. Rumah makan itu kecil tapi telah ramai. Gyeokchu agak heran melihat kerajinan orang-orang di situ. Sepagi itu telah keluar rumah dan berada di rumah makan. Mungkin di situ terdapat pasar yang buka pagi-pagi, pikirnya. Rumah makan itu berloteng dan karena di bawah terlalu penuh, giok naik ke loteng. Semua tamu yang makan di situ adalah laki-laki belaka, dan tak seorang pun tidak menengok memandangnya semenjak ia memasuki pintu rumah makan. Hal ini membuat Giok Chu merasa gemar sekali hingga ketika ia sudah sampai di loteng ia duduk sambil tarik kursi keras-keras. Yang makan di atas loteng hanyalah serombongan orang terdiri dari seorang tua dan empat orang muda. Pakaian mereka menunjukkan bahwa mereka adalah ahli-ahli silat, dan di pinggang mereka tergantung pedang. Tapi giok tak memperhatikan mereka hanya makan dengan bernafsu. Ia tidak tahu bahwa seorang di antara mereka yang muda memandangnya dengan penuh gairah ketika ia kebetulan menengok. Maka marahlah ia, karena orang muda itu lalu memandangnya dengan metuk kurang ajar dan mulut cengar-cengir. Bangsat, pikirnya, dan untuk melampiaskan rasa mendongkolnya, Giokchu berdiri dengan serentak dan pergi hingga kurs yang tadi didudukinya terguling dan mengeluarkan suara keras. Tapi gadis itu tak pedulikan itu semua, hanya cepat bayar harga makanan dan cemplak kudanya. Tapi setelah keluar dari kota pikirannya agak tenang. Hawa sangat sejuk dan pemandangan indah. Maka ia jalankan kudanya dengan perlahan senaknya. Tiba-tiba ia mendengar suara kaki kuda belakangnya. Segera ia hentikan kudanya dan minggir. Ternyata yang datang adalah lima orang yang tadi sedang makan di loteng rumah makan. Pemuda yang tadi memandangnya dengan sikap menjemukan, tahan les kudanya hingga kawan-kawannya pun terpaksa berhenti. Orang tua itu angkat tangan memberi hormat. Nona, boleh aku bertanya? Nona hendak kemana kata katanya diiringi senyum memikat. giokcu kedikan kepalanya. Hendak kemanapun aku apakah hubungannya dengan kamu orang itu? Tersenyum dan lirik kawan-kawannya yang juga tersenyum mendengar dan melihat lagak gadis yang galak itu. Tidak apa-apa, Nona. Hanya kalau kita sejurusan. Bukankah lebih enak kita jalan sama-sama daripada menyepi seorang diri? Gio cuma sekali, wajahnya memerah. Kau anggap aku orang apa maka kau berani berlaku kurang ajar orang itu makin lebar senyumnya. Kau, kau kuanggap orang yang cantik jelita, sayang sedikit galak bangsat, rendah. Kau cari mampus. Gio cu cabut pedangnya dan loncat turun dari kudanya. Pengganggunya loncat turun juga dan sambil memandang kawan-kawannya ia berkata, ah, tak kusangka gadis cantik ini pandai main pedang. Tuanku, perkenankanlah aku main-main sebentar dengan orang ini, orang yang tertua mengangguk tersenyum. Tapi berhati-hatilah, jangan kau celakakan padanya. Mana aku tega hati untuk melukai kulitnya yang halus dan putih bersih itu orang itu berkata, tapi ia harus segera tahan suara ketawanya ketika pedang giokcu datang menyambar. "Aye, aye!" berseru sambil berkelit cepat, tapi tak disangkanya gerakan pedang giokcu yang cepat sudah datang menyerang lagi. Bagus teriaknya dan menangkis. Kini giokcu yang terkejut karena tangkisan itu berat sekali hingga tangannya tergetar. Ia tahu lawannya bukan orang lemah, maka cepat tangan kirinya mencabut sabuk sutranya yang segera disabetkan ke arah muka lawannya. Lawannya terkejut dan melihat benda panjang warna kuning bagaikan ular menyambar mukanya. Ia berkelit, tapi benda itu cepat sekali gerakannya hingga pundaknya masih tercambuk. Ia rasakan pundaknya panas hingga terhuyung-huyunglah ia ke belakang sambil menjerit, Aha, nilai sekali melihat kawannya tak dapat menangkap gadis itu bahkan kena terpukul sabuk. Pemimpin mereka yang paling tua itu merasa kagum dan tiba-tiba ia bertanya kepada Giokchu, nona berpakaian putih, bersenjata pedang dan sabuk. Bukankah pek ilhiap aku memang pek ilhiap? Habis kalian mawarah, pergilah sebelum aku ambil kepala kalian semua. Jawab Giokchu dengan jumawa. Orang tua itu tertawa besar melihat lagak gadis itu. Pek Ilihiap sombong sekali. Kalau baru mempunyai kepandaian seperti ini saja, tak mungkin kau mampu ambil kepala kami. Tapi kami mempunyai urusan lebih penting dan tidak ada waktu bermain-main maka maafkanlah kami ia lalu memberi tanda kepada kawan-kawannya yang cemplak kuda masing-masing dan melanjutkan perjalanan. Giok mendengar betapa mereka goda dan tertawai pemuda yang menggodanya tadi. Diam-diam Giok bernapas lega. Ia maklum bahwa untuk melawan pemuda tadi itu saja belum tentu ia bisa menang. Apalagi melawan yang lain-lain yang agaknya berkepandaian tinggi, terutama pemimpin itu. Ia heran dan ingin tahu siapakah rombongan itu. Langgam bicaranya seperti orang-orang kota karena tidak mempunyai tujuan tertentu, maka Chu ikuti jejak mereka. Setelah hari mulai gelap, sampailah ia di kota Liokan Kia, Ia memilih kamar di hotel yang terbesar. Ketika ia diantar oleh pelayan ke kamarnya, ia mendengar suara orang bercakap-cakap dan ia kenal bahwa orang-orang yang sedang bercakap-cakap di kamar sebelah adalah rombongan yang ribut dengan dia di hutan tadi. Karena merasa curiga dan ingin sekali tahu dari mana datangnya orang-orang ini, ia hendak mengintai dan mendengar pembicaraan mereka. Kebetulan sekali, ia dapatkan sebuah lubang kecil dinding papan yang memisah kamarnya dengan kamar besar mereka. Ia melihat mereka berlima mengelilingi meja menghadapi arak dan makanan. Ia pasang telinga mendengar dengan penuh perhatian. Kita harus berhati-hati dan jangan gegabah. Ciusute tadi berlaku sembrono sekali. Harap saja hal semacam itu jangan terulang lagi. Kita sedang menghadapi tugas besar dan berat. Jangan libat diri dengan segala hal yang remeh-reme. -reme. Tapi apakah beratnya menangkap seorang sastrawan lemah semacam Tio Seng pemuda yang tadi menganggu Giokcu itu berkata menghina? Sute, kau masih muda dan belum banyak pengalaman. Jangan kau kira mudah saja menangkap Tio Seng biarpun dia sendiri lemah tapi namanya telah banyak menggerakkan hati orang-orang gagah di kalangan Ho dan ia telah banyak mempunyai kawan karena itulah maka Oeyye Tai Taijin mengutus kita gadis tadi adalah Pak Ili Hiap. Siap tahu kalau-kalau dia juga mempunyai hubungan dengan Tio Sengyok Chu merasa heran karena ia teringat akan putra Tio Tihu bukankah putra Tio Tihu yang bersekolah di kota raja juga bernama Tio Sen? Bukankah orang yang hendak dijodohkan dengan dia yang disebut Xiao Seng oleh Nyonya Tio adalah seorang yang dinanti nanti dan hendak ditangkap oleh kelima orang ini? Ia mendengarkan lagi. Penyelidik kita melapor bahwa dia telah berada di Kilok dan paling lama dua hari lagi tentu tiba di sini. Tiba-tiba timbul pikiran dalam kepala Giok Chu. Ia harus tolong Tio Seng. Ia harus membelanya sebagai pembalas budi kepada orang tua pemuda itu. Sementara itu, tak habis herannya mengapa anak muda terpelajar putra seorang Tihau pula, hendak ditangkap oleh rombongan orang-orang ini. Siapakah mereka ini? Pada saat itu terdengar suara orang-orang di luar dan pintu kamar mereka terbuka. Maka masuklah empat orang yang tiga berpakaian seperti lima orang pertama dan yang keempat adalah seorang pendeta lama berkepala gundul yang berpakaian jubah kuning, tapi jubah itu tak berkancing di bagian atas dan terbuka saja hingga tampak dadanya yang penuh bulu hitam. Tubuh lama itu tinggi besar, tapi tindakan kaki dan gerakannya demikian ringan dan gesit hingga diam-diam Giok terkejut. Ia maklum bahwa orang-orang dalam kamar itu adalah orang dengan kepandaian tinggi, sedikitnya tidak di bawah kepandaiannya sendiri. Ha, lohang baru datang. Dan Beng Pohwat su juga ikut datang. Silahkan duduk, silahkan duduk semua orang duduk, kecuali lama itu. Ia berdiri dan tiba-tiba tangannya mengangkat guci arak dan menghirupnya. Kemudian ia turunkan lagi guci itu ke atas meja, lalu menengok ke dinding yang berlobang kecil dan menyembur. Pincep paling tidak suka kalau ada anak-anak mengintip-ngintip orang lain, katanya lalu tertawa bergelak-gelak. Untung sekali Gio Acu telah bercuriga dan buru-buru tarik kepalanya dari lubang itu. Ia melihat tarak yang disemburkan itu memasuki lubang bagaikan jarum-jarum berterbangan. Kalau saja semburan arak itu mengenai matanya tentu ia akan menjadi buta. Keringat dingin membasahi jidatnya. Bagaimana pendeta itu dapat tahu bahwa ia berada di situ? Apakah pendeta itu dapat melihat menembus dinding? Giok, tak sempat berpikir lagi tentang hal ini. Ia cepat ambil pedang dan buntalan lalu keluar dari kamar. Kepada pelayan, ia beritahukan bahwa ia hendak pergi pesiar naik kudanya. Setelah cemplak kudanya, ia balapkan kuda tinggalkan tempat berbahaya itu. Ia bertanya kepada orang-orang di situ, "Jalan yang menuju ke kilok karena ia hendak mencegat Tio, seng untuk diberi peringatan." Kemudian ia kaburkan kuda menempuh malam gelap. Ia merasa lelah dan mengantuk, tapi karena ingin segera berjumpa dengan Tio Seng dan menolongnya menghindarkan diri dari bencana, ia tidak memperdulikan diri sendiri. Ia makin heran memikirkan mengapa untuk menangkap anak muda itu dibutuhkan tenaga demikian banyak, bahkan harus minta bantuan seorang berilmu tinggi seperti pendeta lama itu. Ia terus berkuda sampai pagi, dan masih saja ia berada dalam sebuah hutan karena jalan besar yang dilaluinya itu lewat dalam sebuah hutan yang sangat panjang. Untung malam tadi terang bulan hingga ia bisa melanjutkan perjalanan. Ketika melihat sebuah anak sungai, ia turun dan mencuci muka karena ia merasa lelah sekali dan mengantuk. Sedangkan ia hendak melanjutkan perjalanannya sampai dapat berjumpa dengan orang yang dicarinya. Pada siang hari, setelah melampaui beberapa dusun dan bertanya kepada para petani kalau-kalau mereka melihat rombongan sastrawan muda lewat di situ, akhirnya ia bertemu juga dengan Tio Seng Ia melihat empat penunggang kuda datang dari depan, yang tiga orang berpakaian seperti biasa dipakai seorang sulucai atau mahasiswa. Sedangkan orang keempat berpakaian sebagai ahli silat. Ketika mereka datang dekat, Giok sengaja mencegah di tengah jalan karena ia hendak bertanya apakah benar mereka itu rombongan Tio Seng. Tapi alangkah herannya ketika melihat bahwa orang yang membawa pedang dan mengawal mereka itu bukan lain ialah Tian Tianin sendiri. Ong Xiachia, kau di sini tegur Tianin yang majukan kudanya. Aku bukan sengaja mencari kau. Gadis itu menjawab perlahan walaupun ia tahu bahwa sebenarnya Tianin yang dia cari-cari. Hendak kemanakah kau aku hendak mencegat rombongan Tian Kong Chu? Apakah Tuan Tuan ini rombongannya seorang pemuda yang berwajah tampan dan tampak cerdas majukan kudanya lalu menjawab dengan menjurah, Xiao Pei adalah Tioseng. apakah yang harus Xiao Pei kerjakan untukmu, Nona? Giao Chu memandang tajam. Inilah pemuda yang hendak dijodohkan dengan dia. Mau tidak mau ia harus akui bahwa Tio Seng adalah seorang pemuda yang cakap sekali. Mukanya putih dan bundar dengan sepasang mata yang bening tajam, sedangkan mulutnya manis dengan bibir merah seperti mulut seorang wanita cantik dan usianya paling banyak 20 tahun. Kalau dibandingkan, Tio Seng lebih tampan daripada Kamcu maupun Tian In sekali. Giokcu balas memberi hormat. Tio Kongchu, maaf aku tidak kenali kau karena baru mendengar nama saja. Baru kali ini melihat rupa. Aku kenal baik dengan kedua orang tuamu, Tio Kongchu. Wajah pemuda itu berseri. Ah, bagaimana keadaan mereka, Nona? Mereka baik saja dan mengharap harap kedatanganmu. Kau sungguh mulia, Nona. Terima kasih atas berita yang kau sampaikan ini. Tapi. Tapi agaknya Nona mempunyai kepentingan dengan Xiao Te Hingga sampai mencegat di sini. Sebenarnya, aku hendak memperingatkan supaya berhati-hati karena ada beberapa orang hendak menangkapmu. Giok Chu menduga bahwa pemuda itu akan terkejut dan ketakutan, tapi ia kecele. Tio Seng sama sekali tidak memperlihatkan muka terkejut, apalagi takut. Tidak demikian dengan kedua kawannya yang juga adalah pemuda-pemuda pelajar sastra. Mereka ini menjadi pucat dan jelas menunjukkan muka takut. Tiba-tiba Tian En pegang lengan Tio Seng dan berkata, mereka benar-benar tidak mencegat kita, tapi jangan takut, ada aku di sini. Apa sekarang ada Pek Ilyiap beserta kita, takut apakah kita kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Tianen sengaja jalankan kuda di belakang bersama Giocu. Setelah berada di belakang berdua dengan gadis itu, wajah Tianin tampak bersungguh-sungguh. "Nona Ong, sebenarnya siapakah orang-orang yang hendak menangkap Lu Kongju? Ada berapa orang dan mereka orang-orang apa?" katanya, "Kau tidak takut. Untuk apa tanya-tanya pula?" jawab Giocu sambil mengerling tajam dan mulut tersenyum mengejek. Di depan Tio Kong Chu tidak perlu kita bicara tentang bahaya, tapi ia tampaknya tak setakut engkau. Tian ingin menghela napas. Memang ia orang luar biasa, biarpun tubuhnya lemah, tapi hati dan semangatnya lebih kuat dan tabah daripada kita. Karena itu, harus kita lindungi dia. Eh, dia itu orang, apakah maka agaknya demikian penting. Aku lihat orang-orang yang hendak menangkapnya juga bukan orang-orang sembarangan. Mereka berjumlah sembilan orang dan semuanya memiliki ilmu silat yang tidak rendah, terutama pendeta itu biarlah aku tidak takut. Apalagi ada kau yang membantu.